Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat sore, ya. Kita udah nyampe di Pantai Sejarah di Kabupaten Batubara. Ini kampung saya sendiri, guys. Jadi nggak ada salahnya kalau saya promosi, kan? Ya kan. Walaupun Oke, guys. Ya, bersama keluarga, guys. Ya, nggak lupa juga bersama istri ku tercinta. Dan juga bersama anak. Paris, dadah Paris. Oke, guys, kita akan masuk ke dalam. Jadi kita akan lihat suasana di dalam Pantai Sejarah. Walaupun udah sering kali, puluhan kali ya masuk ke Pantai Sejarah, namun tidak ada salahnya kalau sering masuk ke sini, ya kan? Karena kita putra daerah, jadi kita harus bangga dengan kampung kita, ya, guys. Kita harus bangga dengan kampung kita. Kita harus bangga dengan tempat wisata-wisata di kampung kita. Kita harus bangga, guys. Oke, okay. Jadi suasananya begini, guys. Oke, okay, guys. Saya kalian tengok, guys. Iya, yeah, guys. Halo, guys. Jumpa fans ini dari Tanjung Balai, ya. Nah, ini dikasihkan sama Bu ini, guys. Iya, iya. Ini dari mana, nih, Bu? Dari Bangga. Iya, maksudnya Bangga. Dari perguruan, ya. Iya. SMP mana? SMP Satu Negeri Bagan Asahan. Oke. Okay. Ini sudah boleh. Halo, guys. Kita udah nyampe, guys, ke pantainya ini, guys, ya. Bunda, tengok Bunda. Bunda. Aris. Nyampe, guys. Kita nyampe, guys, ya. Oke, okay, guys. Ini, guys, ya. Wih. Sejuk, guys, macam di Bali, guys. Di Bali. Halo, guys, kembali lagi kita jumpa bersama para fans ini, guys, di Labura. Jadi mereka ini jalan-jalan ke Pantai Sejarah, ya. Itu lagi, guys. Halo, dadah dulu. Ini mau masuk YouTube ini nanti. Jalan Labura, ya. Labura di mana nih? Ayakenopan. Oke. Labura sama Ayakenopan beda? Beda. Oh, beda. Ayakenopan kabupatennya apa? Labura. Sama deh, cuak. Oke, guys, kita akan masuk dulu ke titik panjang. Nah, titik Pantai Sejarah yang sering dikunjungi. Titik panjang, bukan titik Saudara Sakim, ya, guys, ya. Titik panjang. Oke. Okay. Jadi seperti apa panjangnya? Bagaimana bentuknya? Kita akan lihat. Oke, okay, yuk, let's go. Menjagong. Bapak juga joget, ya, guys. Udah, Bang. Cuma. Oke, okay, yuk. Ya, yang mau jalan-jalan, yuk. Mau jalan, ya boleh mampir ke sini, ya. Boleh mampir sini yang mau jalan-jalan ke Pantai Sejarah. Masuk di titik ini cuma 5.000. Masuk ke Pantai Sejarah ini cuma 10.000. Jadi, ayo, Bang. Iya. Yuk. Guys. Haram cewek nih, Kak. Jalan lah, Bi. Kita masuk sini dulu, ya. Nanti baru ke sana, ya, guys. Abi. Oke, guys, ini suasana, guys. Ya, suasana di titi, ya. Ini selain titi lagi, sana lagi masih ada nanti kampung titi, tapi desainnya desain Jepang, ya, desainnya Jepang. Ini panjang kali, ya, titi ini, ya. Bagus. Oke, kita lanjut lagi, guys. Tujuan kita awal, ya, kita lanjut lagi ke titi panjang. Halo, kembar. Halo.
masuk Abi. Masuk. Ya udah Abang, ayo Bang. Udah situ pintar. Masuk. Masuk. Ya panas pavilion guys. Halo adik-adik. Oke, kita udah masuk ke titik Jepang guys. Oke, namanya titik Jepang ya. Kita udah masuk. Kita mau lihat suasana di titik ini. Dan ini juga tempat saya syuting kemarin lagu single terbaru, single kedua saya guys. Itu lagunya Menyesal Tiada Arti. Jatuh sandal asli lah. Suasananya begini guys. Pansukura. Suasananya ya Pansukura kawin ya. Kawin. Nah, kalau masuk ke barat ece ece. Aduh. Ya. Halo guys, kita udah sampai di sini ya. Oke guys. Rame. Oke guys, bye.